Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IP Inglesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Jadi informasi yang pertama di sini ada penampilan cantik dari Ayu Ting Ting yang dibagikan oleh akun Instagram Heavy Gallery 25. Hello from Malibu Studio 62. Beautiful Ayu Ting Ting. Foto by Malibu 62 Studio, official photographer for Anugerah Dangdut Indonesia. Lalu dibagikan beberapa jam yang lalu oleh Malibu 62 Studio penampilan cantik Ayu Ting Ting di acara Anugerah Dangdut Indonesia. Dress Desi Tantra, make up Chandra Jing, hair by Krishna Farezi, Ali Yunardi dan juga Erik Halamin. Tim yang selalu kompak membuat Ayu Ting Ting tampak cantik dan juga mempesona. Di Anugerah Dangdut Indonesia, Ayu Ting Ting mendapatkan satu penghargaan yang sangat spektakuler. Semangat dan selamat untuk Ayu Ting Ting. Pilihan tersebut dikomentari oleh Krishna Farezi, Patroli Ayu Ting dan juga Erik Halamin serta para sahabat dan juga fans dari Ayu Ting Ting. Erik Halamin, Krishna Farezi memberikan emotik love. Tak hanya itu, para sahabat dan juga fans Ayu memberikan komentar Masya Allah cantik, cantik banget. Dan tak hanya itu, emotik love juga berdatangan pemirsa. Melihat kebahagiaan dan juga kecantikan Ayu Ting Ting diupload baru-baru ini oleh sahabat kita Heavy Gallery 25. Happy holiday dan semoga segera pulang ke Indonesia ya yuk. Dan informasi selanjutnya di sini ada Mom Ayu Ting yang membagikan kebahagiaannya yang sedang berlibur juga nih ya di Tulungagung bersama ayah dan juga seluruh keluarga nih. Mom Ayu Ting membagikan momen-momen bahagianya berupa foto dan juga video. Selalu bersyukur padamu ya Allah, begitu tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya. Dan terlihat di sana foto dari ayah dan juga Mom Ayu Ting terpampang jelas. Dan kebahagiaan mereka berdua terlihat sangat jelas nih. Wah wah, gak mau kalah ya sama Ayu Ting Ting dan juga Siva yang sedang berlibur. Mom dan juga ayah Rajak berlibur juga nih ya. Sepertinya akan lama nih liburannya. Semoga Mom dan juga ayah Rajak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga datang dari titik 5425. Neng Ayu cepat pulang ya, udah pada kangen. Semoga sehat selalu. Hashtag Ayu Ting Ting Siva Siva. Ternyata bukan hanya Mimi nih yang kangen dengan keberadaan Ayu Ting Ting di stasiun televisi, tapi fans-fans yang lain juga ya kangen banget nih sama Ayu Ting Ting. Semoga deh Ayu cepat balik ke Indonesia dengan keadaan sehat selalu. Dan info terupdate selanjutnya diinformasikan bahwa Ayu Ting Ting sudah berada di LA, Los Angeles, Amerika Serikat nih, dan akan menyaksikan konser megah dari BTS insya Allah nanti malam atau besok ya akan diselenggarakan nih pertunjukan yang sangat wah nih untuk BTS. Dan Ayu Ting Ting akan berada di salah satu tempat duduk yang spesial nih. Walaupun katanya bukan VIP, tapi Ayu Ting Ting akan berhadap-hadapan nih duduknya dengan panggung megah BTS, pemirsa. Walaupun perjalanannya sangat melelahkan, namun Ayu Ting Ting tetap semangat nih karena sebentar lagi akan bertemu nih dengan sang idolanya yaitu BTS. Pasti Mimin akan selalu mengupdate berita-berita terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan pindah channel ya. Dan kita akan melihat dulu nih status terbaru dari Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu Ting Ting membagikan Vanessa Begini, koleksi dari Vanessa, almarhum Vanessa ya. Di mana di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Vanessa Big One, betapa indahnya tas dan sepatu ini. Jika Anda ingin memesan, silahkan follow Vanessa Big 1. Mereka menjual produk mewah seperti tas, sepatu, baju, ikat pinggang, jam tangan, dan lain-lain. Pengiriman ke seluruh dunia. Be follow sweet Vanessa One Happy Shopping."
Begitu tulis Ayu Tinting di Instagram pribadinya. Terima kasih Ayu Tinting bisa membantu Vanessa Begia dan juga ini untuk keperluan gala pemirsa. Karena yang menjalankan usaha dari Vanessa sekarang adalah Uti Puji dan juga kakaknya. Jadi kita doakan ya, semoga semuanya diberikan kelancaran. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Terima kasih sekali lagi Ayu sudah mempromosikan Vanessa B. Komentar juga datang dari Alfar 7061. Senangnya dipromosikan punya gala. Terima kasih Ayu Ting Ting. Terima kasih Alfar. Dan selanjutnya di sini ada Mom Ayu Ting bersama Kinde 64. Di dalam edisi liburan Mom Ayu Ting di Tulung Agung bersama Ayah Rojak dan juga keluarga. Terlihat di sini Mom Ayu Ting begitu cantik nih dengan balutan kerudung berwarna hitam dan juga sweater hitamnya nih, menambah anggunnya. Sehat selalu deh untuk Mom dan juga Ayah Rojak yang sekarang lagi holiday juga nih bersama keluarga, kompak dan juga selalu romantis nih dimanapun berada. Sehat selalu deh untuk Ayah dan juga Umi serta seluruh keluarga. Dan di sini juga semua bibi-bibi dan bude mengucapkan selamat ulang tahun nih buat Tiara. Panjang umur sehat selalu, semoga katanya dimurahkan rezekinya dan juga selalu bahagia. Bersama semua inilah kegiatan Mom Ayu Ting yang sedang berlibur bersama keluarga di Tulung Agung. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan di edisi liburan Mom Ayu Ting dan juga Ayu Ting Ting yang ingin persembahkan untuk sahabat seperti rumah. Kita doakan semoga Ayu selalu sehat dan semoga deh semua yang diinginkannya dapat dicapai nih, dan semoga Bilqis bisa menjadi anak yang salehah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting yang hari ini yang sudah berada di Los Angeles, Amerika Serikat untuk menonton konser BTS nih. Sebentar lagi ya kita akan melihat nih bagaimana sih ekspresi dari Ayu dan juga Shiva serta Bilqis nih. Akan bertemu secara langsung dengan para idola mereka yaitu BTS. Dan inilah perjalanan malam Ayu Ting Ting kalau di Indonesia masih siang. Di Los Angeles malam nih pemirsa. Oke sahabat, semoga kegiatan Ayu Ting Ting ini bisa mengobati rasa kangen karena tak melihat Ayu di stasiun televisi. Dan juga di sini Ayu Ting Ting sedang makan bersama dengan sahabat-sahabatnya ya di LA. Makanan super mantap dan mewah disajikan oleh sahabat-sahabatnya di salah satu restoran yang ada di LA. Dan terlihat juga di sana ada Ikis yang lagi makan nasi nih. Nah ini sesuai dengan selera Ikis ya. Kita lihat saja ya responnya. Bagi sahabat semua yang penasaran dengan kegiatan apa aja yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting, jangan lupa episode-episode mewah dan juga wah akan tampil nih Kisyu TV pastinya disajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, semoga bisa beraktivitas kembali dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.